Tabuhan musik tradisional Gendang Belek menyambut kedatangan seluruh pembalap MotoGP bersama kru dan ofisial di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok Rabu malam. Kedatangan mereka menggunakan pesawat charter milik maskapai penerbangan Garuda Indonesia Airways dengan nomor penerbangan GA4320. Pada penerbangan pesawat charter ke-9 atau yang terakhir ini, mengangkut 159 penumpang yang terdiri dari pembalap, kru, dan ofisial. Dengan kedatangan penerbangan terakhir ini, total pembalap, kru, dan ofisial yang telah datang di Lombok mencapai 1.069 orang. Semua pembalap sudah ada di sini. Ada yang pakai charter flight, ikutan rombongan yang setelah riding, ada juga yang datang menggunakan private jet sendiri. Artinya 24 pembalap sudah ready di sini ya? Seluruh kru pembalap menempati sekitar 77 hotel dan penginapan yang ada di kawasan Mandalika Lombok Tengah, kawasan wisata Senggigi Lombok Barat, serta di wilayah Kota Mataram. Di kawasan Mandalika untuk mereka tempati selama race berlangsung itu sekitar 77 hotel. Pada saat presen yang lalu hanya 23 hotel. Sementara itu, saat kedatangan para penumpang penerbangan pesawat charter ke-9 di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok ini, Marc Marquez yang tiba paling akhir dari rombongan sempat diserbu oleh penggemarnya. Namun untuk alasan keamanan, petugas keamanan langsung membuat pagar betis dan membawa Marc Marquez dengan mobil yang telah disiapkan. Lalu Rahmat Junia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.